19 di hari Minggu. Sek, bisa jelaskan kegiatan pagi ini nih apa Pak Sek di sini? Ya, kegiatan pagi ini adalah sebagai instruksi pimpinan, perintah dari pimpinan untuk melakukan lagi vaksinasi terkait booster. Karena memang untuk wilayah Jakarta Barat untuk booster masih dimaksimalkan, sehingga kami mengadakan proses pameran untuk vaksinasi booster. Untuk targetnya sendiri pagi ini berapa banyak Pak? Untuk hari ini sebenarnya kita targetnya 60 dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pak, untuk menarik masyarakat agar datang ke senter vaksin ini dengan cara apa Pak? Ya, kami salah satu diantaranya mengadakan terobosan memberikan beras 5 kilo ya kepada setiap vaksinasi booster yang berhasil. Artinya nanti pada saat screening disuntik berhasil, dapat sertifikat, kami langsung serahkan berasnya. Pak, ini hanya booster saja atau ada vaksin 1-2-nya? Diperbolehkan untuk vaksin 1-2. Nah, untuk masyarakat sendiri saat ini totalnya yang sudah daftar berapa banyak, Pak? Ini sudah hampir mendekati 60. Sudah mendekati 60, ya. Artinya sudah hampir mencapai target, Pak, ya? Betul, hampir mencapai target. Pak, harapannya apa, Pak, kepada masyarakat yang belum apa yang sudah tervaksin dan yang belum vaksin? Ya, ke depan kami harapkan, khususnya warga Kecamatan Palmerah, tetap yang belum vaksin, mencari vaksin, khususnya booster di sentra-sentra vaksinasi yang ada, ya. Karena kita pusat pemerintahan di swasta pun ada. Yang kedua juga tetap edukasi prokesnya, maskernya, jaga jarak tetap dipertahankan supaya kita mengurangi terkait jumlah Omikron ini. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Mbak Ayu Kirana ada? Kamu ya. Amin. Tahan, Bu. Belum. Sama, Bapak juga nggak bisa.